Kerana kalau kita ingat balik, pada 11 November 1985 berlaku tragedi Memali. Jadi bagaimana dengan rekod itu tu? Dan waktu itu Perdana Menteri memang berada di China. Saya mahu tahu apakah PM Dr. Mahathir pada waktu itu berada di China kerana kebetulan atau memang dirancang? Wah, sukanya orang Kelantan dengar soal ni. Saya bersedia, tak ada masalah bila-bila masanya. Yang pertama sekali, minta maaf ya saudara pengerusi, saya nak kritik saudara pengerusi itu. Okey. Saudara pengerusi ialah seorang akademik, patut membuat penyiasatan mendalami. Apabila saudara pengerusi kata waktu itu Tun Dr. Mahathir di negeri China, adakah ini jadi sengaja Tun Dr. Mahathir di pergi China? Siapa kata di China, dia di Kuala Lumpur. Hari yang terjadi itu dia Kuala Lumpur, paginya apabila terjadi saya pergi jumpa, panggil hotline dengan dia, "Boss, I have to see you now, something urgent." Saya dapat tahu lah, rupanya dia dah tahu tapi dia di Kuala Lumpur. Jadi saya jumpa dia, saya kata ini telah terjadi satu tragedi besar yang terjadi di dalam negara ini, ya. Dan saya tahu 2-3 hari kemudian baru dia nak pergi ke negeri China, wahai. Dan saya kata ini so serious, you have to stay in the country. Kerana yang pertama, terlibat Melayu banyak mati. Yang kedua, di Kedah. Yang ketiga, jangan pergi negeri China. Oleh sebab dengan itu kita menunjukkan bagaimana Perdana Menteri mengambil berat soal ini, isu yang sangat penting, dan dia sendiri harus menanganinya. Yang pertama saya mahu tahu, bila Tun lapor kepada PM tentang tragedi ini, apakah PM pada waktu itu berada di Kuala Lumpur lagi ataupun sudah di China? Yang pertama, Dr. Mahathir di Kuala Lumpur 2-3-4 hari selepas tu pun dia di Kuala Lumpur. Oh my God. Okay. Oh, no my God. Yeah, your God. Our God.